Kan ku ikhlaskan dia, tak pantas ku bersanding dengannya. Kan ku terima dengan lapang dada, aku bukan jodohnya. Aku bukan jodohnya, tapi aku jodoh kalian semuanya. Nah, ya. Hai, hai, hai. Kembali lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan hari ini aku masih dan masih ditemenin sama... Kayak gini, empat. Gue kalau sama kalian semua, para viewers, scoop crabber di sini, baik. Tapi kalau orang ini... Hei, lu lihat sendiri, kelakuannya begitu ya? Kagak. Aduh, gatel. Kita bisa. Kayaknya aku udah mulai kagak enak badan nih. Tapi yang pasti aku harap semua subscriber aku yang lagi nonton video ini sehat. Kalian semuanya pasti sehat, nggak ada sakit-sakit ataupun yang sakit langsung sembuh semuanya. Yang lagi ada masalah, semua masalahnya dituntaskan, dibereskan, semuanya lancar, lancur, lancir semuanya ya. Dan yang pasti hari ini aku sama Raiha. Aku sama Raiha. Gue udah benci banget sama orang yang suka salah sama nama sebenarnya. Iya. Yeah. Nama gue gampang. Raiga. R-A-I-G-A. Kadang-kadang Rega. Mending Rega. Raiha. Gue Raihan. Kalau Rega, bokap gue aja namanya Rega gitu ya. Apa kayak nama panggilan, nama kecil gitu. Kalau udah nama Raihan, nama Rangga, jauh weh, jauh. Ya udahlah ya, berarti itu bukan jodohnya. Bukan jodoh kayaknya ya. Yang penting kalau manggil nama salah tuh berarti bukan jodoh. Kalau ini gak akan bikin aku iri dongke lagi, emosi atau marah-marah. Ya kan? Karena ini jodoh kalian semua juga. Ayo hari ini harinya BXB sama G-Nation ya. Nah, betul sekali. Udah lama kita gak ngereaksiin artis idolanya G-Nation ini. Betul. Ya kan? Kalau gak salah waktu singlenya Jirayut yang dulu yang aduh udah lama banget di pinggir pantai ah, tuh. Iya benar. Gue lupa judul lagunya apa, tapi kalau ingat syutingnya di yes, situ. Betul. Kali ini Jirayut sama Onyo duet. Duet. Kali ini Jirayut mampir di acara Jerry Donsu. Mampir ke rumahnya Ruben Onsu. Setelah kemarin ada Putri, Gavildan, Gunawan, sekarang gilirannya Jirayut buat mampir ke sini. Dan tetap dong acara ini harus ada duet-duetan sama ini, Onyo. Ini nih yang kita nantikan ya kan. Karena di sini itu benar-benar kayak wadah nih di mana si penyanyi itu nyanyi ya polos gitu loh. Yeah. Jadi kita bisa mendengarkan, ya, bisa melihat dengan natural gitu. Yeah, yeah. Oh iya, beberapa hari lagi videonya Onyo bakal keluar nih, singlenya Onyo tanggal 13 Maret. Dan bocorannya, aduh, ya kan? Gila, gue gak sabar lagi jadi buat nunggu nih. Jadi sumpah penasaran banget nih lagunya kayak kita apa. Kita spill dulu di sini sedikit lah ya sebelum kita ngebahas lagu ini ya. Aku penasaran banget lagunya seperti apa, genrenya kayak apa. Terus karena melibatkan banyak gila artis superstar ya kan? Semuanya yang hadir. Gue gak paham ini lagunya bagaimana ceritanya. Gila. Ada Raffi Ahmad. Oh, bukan lagi. Ada apa lagi? Nagita Slavina, Ayu Ting Ting. Terus ada juga Wendy. Ada Vina Panduwinata. Ada Ramsi, ada Irfan Hakim. Ada Jirayut juga ada ya? Dahlia. Jirayut juga ada. Jirayut Putri juga Putri ada. Ada. Pokoknya ada banyak banget, ada banyak banget. Sampai yang ipunya itu Ayu iStore apa? iStore. Putra Siregar nah, juga ada gila ini. Aku bingung ini kayak apa ini. Terus konsepnya dari gitu. Baju-bajunya keren-keren sih. Keren-keren sih. Sumpah bikin penasaran banget. Aduh, itu jam berapa sih nanti? Kalian tau enggak di tanggal 13 kan? Tanggal 13 pastinya kan. Sehari sebelum ulang tahunnya Onyo. Nah, tapi jamnya nih, gue harus pantengin nih. Harus banget. Gue nggak mau ketinggalan jangan nih. Pokoknya jam 9 dan setengah 9 gue udah nunggu di depan ini, depan Ucup. Pokoknya lu mau antri vaksin lo panjang. Ya udah lah ya. Yang pasti kita akan tunggu terus singlenya Onyo, single terbarunya Onyo. Yes. Kali ini kita mampir dulu yuk. Liatin Jirayut sama Onyo nyanyiin lagu Aku Bukan Jodohnya.
Tapi buat kalian yang baru datang nih, G-Nation baru pada masuk. Yeah. Kalau BXB aku jamin banget semua udah pada ngumpul di channel ini. Iya. Yeah. Yang selalu setia sama kita. Nah, G-Nation ini buat kayaknya belum ngumpul semua nih. Untuk para G-Nation yang belum subrek channel ini, boleh silakan dipencet tombol subreknya. Iya, yeah, iya, yeah, yeah. Yuk, G-Nation juga habis kumpul-kumpul kemarin bulan tahun Jirayut. Oh iya, yeah. Oke, okay, sekarang langsung kita tontonin Jirayut sama Onyo, Aku Bukan Jodohnya. Daripada kita ngomong kemana-mana nih ngelantur ya. Langsung yuk. Just. Oh iya ya, kita dari Suaka ya. Iya, lupa kita omong. Lagunya dari Suaka. Asik. Enak banget ya rumah Sultan ini, ya di sudut kan? Mana aja kita di mana bang? Bisa, ya kan? Dalam rumah aja 1000 sudut kayaknya bisa dipakai syuting. Ini falsetonya cakep gila banget. Ini rata-rata falseto nyanyinya cakep banget, super enak banget. Raga yang tahu banget lagu ini coba. Aslinya dia pakai falseto nggak sih? Enggak. Ini kalau kata aku nadanya tinggi banget nih. Aku titipkan dia. Ini tinggi banget. Tapi ini dibikin falsetto enak ya, beda jadi, gitu. Apalagi ini akustikan gitar gitu ya, masih yang ngiringin tuh jadi softnya. Tadi masih awal tadi masih kayak gitar ya benernya. Jadi soft banget Onyo pakai falsetnya tuh pas. Suka banget gitu falsetnya. Ini suka kayak mulus gitu falsettonya. Gitar kan? Switch-nya, sumpah. Powernya naik. Dinamikanya cakep. Switch antara suara falsetto suara asli sama chest voice-nya mulus banget. Itu tuh susah banget. Gimana? Guys. Sudah kini telah menamakan dia. Jadi dia nge-sweet. Kadang-kadang kita nggak nyangka set di sweet sama dia ke suara falset. Makin smart Onyo. Oh. Wow, meskipun tadi awal-awalnya agak kecengklak gitu ya karena jeritnya yang enggak siap gitu ya. Tapi seraknya dan barusan di itu enak banget. Aku tuh suka loh dangdutnya Jirayut. Jengkoknya enak banget. Jirayut tuh aku suka. Bener loh. Dari awal kemunculan Jirayut ya, gue spill sedikit. Dari awal kemunculan Jirayut tuh aku udah ngelihat star quality yang ada di Jirayut tuh udah ada, tinggal dipoles sedikit. Yes. Ternyata benar semua orang di Indonesia ngelihat starnya dan akhirnya dipoles jadi bertahan sampai sekarang gitu. Iya, ini iya. Dua anak ini memang dari awal kita ngeliat kayak udah ada star quality. Iya, ada star quality. Nih. Beda kalau ada yang star quality, ada yang bagus suaranya tapi enggak punya star quality itu. Tuh. Dia. Betul. Lenggok sih tuh enak banget, cantik. Ini kenapa Jirayut langsung ngoper ke Onyo nih Yud? Kenapa Yud? Nggak hafal atau apa Yud? Kan ku ikhlaskan dia. Oh. Mantas ku bersanding
dia mau ketawa. Tapi emang bikin salfok ya Jirayu. Ya Allah. Ya. Oh iya tadi enak ya. Entahlah Jirayu nanti. Improve-nya Onyo sumpah ini. Enak. Kasih cengkok sama Onyo di bagian. Memang si itu juga sering nyanyinya pakai cengkok kan, siapa? Zidane. Ini caranya Onyo gitu loh. Iya, iya memang ya, kan? Caranya tapi apa kayak di bagian itu style-nya ada sih. Iya benar. Jadi oh iya bagus nih kayaknya dicengkokin. Kita kan sering kayak gitu juga kan. Betul. Kayaknya bagusnya diimprov di bagian sini, kayaknya bagus diimprov di bagian sini. Tapi improvnya improv kita sendiri. Yes. Nah, tapi yang bikin salpok di sini si Jirayut. Emang apa ya jiwa entertainingnya tuh udah nempel banget gitu di dia ya. Mm-mm. Jadi kalau ngeliat dia serius malah aneh gitu ya kan. Dari awal juga dia tuh lucu-lucuan ya. Kan? Dia udah cukup lah waktu dia Asia dia serius nyanyi. Yeah. Sekarang udah dah jadi dirinya sendiri gitu. Yeah. Dan Onyo pun hampir ketawa kan ngeliat tingkahnya. Tapi sedikit aja dia masukin hah gitu-gitu. Okay lah. Onyo ikut. Ya udah. Segitu aja. Oke, Onyo keracunan juga sama Jirayut ya akhirnya. Nitrum gitu ya kan. Apa namanya sinyal 11-12 gila ya tuh langsung. Iya. Sebenarnya kan Onyo juga tipenya kan gak serius. Asik seru sama. Soalnya. Asik seru, ya. Tipe orangnya Jirayut juga asik sama. Seru. Jadi kayak ketemu satu frekuensi yang seru, ya bisa buat gila bareng. Ngeblend lah kan, nyambung. Ya lihat aja Onyo pe. Ngapain lu ngebalet-balet? Iya. Dan yang terakhir ikut shalalala juga itu yang lucu, ya kan? Biarpun gambarnya nggak kelihatan, kita ketahuan suaranya. Siapa itu ya? Nggak bisa dipungkiri suaranya Onyo ketahuan emang kuping kita nih itu suaranya Onyo. Gitu. Di sini kayak nyanyi lebih banyak memang Onyo lebih bener. Banyak. Mungkin. Jirayut enggak apa lagunya enggak tahu-tahu gitu kan. Jirayut ingin lebih Onyo aja deh. Aku nyanyi sedikit aja sisanya gua mau ngelawak. Mungkin gitu bisa jadi ya kan. Bisa jadi tadi agak ketinggian mungkin. Maybe. Iya mungkin ya karena kalau enggak salah Jirayut enggak bisa headphones ya kan. Iya. Ya kan kalau enggak salah ya. Iya kayak aku belum pernah dengar. Karena Jirayut waktu itu pernah lagu apa gitu, aku nggak bisa headphones. Kalau nggak salah ya, singkat gue waktu ya. DA Asia mohon dulu. Maaf kalau kita salah ya, maafkanlah. Udah kayak Bunda Inul. Para penonton, hey! Ini kok nular kayak penyakit Jirayut ke gue. Kayaknya deh, lu satu frekuensi. Sama-sama gila ya kan. Dan kayaknya juga para subreaker kita ini satu frekuensi semuanya deh. Pasti semuanya tuh, pasti tangannya tuh gemes banget pengen cek tombol subrek yang masih merah tuh harus banget dan juga loncengnya dinyalain biar gak ketinggalan video terbaru dari kita. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Gue tangan ini sih, ini harusnya. Bye-bye.